Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wattin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, yang dengan limpahan karunia nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan kasih sayang tersebut, kebaikan yang terus bisa kita lakukan, tak lain tak bukan nikmat dari Allah. Ada orang-orang ya Allah berikan kelapangan baginya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah masih berikan kebaikan untuknya. Artinya di usia senjanya dia masih taat dan rajin dalam perkara ibadah. Dimudahkan untuk melakukan ibadah. Dimudahkan dia untuk pergi ke masjid sholat yang 5 waktu berjamaah. Dimudahkan untuknya bisa pergi haji dan umroh. Diberikan kesehatan untuknya melakukan amalan-amalan tersebut. Namun sebaliknya, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang betul Allah berikan baginya panjang umurnya sampai tuanya, tapi malah sebaliknya dia melakukan keburukan demi keburukan, maksiat demi maksiat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya maksiat tersebut, dan kiranya dia tak selamat dari fitnah tersebut. Karena ada orang-orang yang Allah tahan baginya maksiat yang dia lakukan di masa mudanya, Allah tahan ukubah, hukuman untuknya di hari tuanya. Yang mana di masa mudanya dia berangan-angan, dia berhayal, dia berkeinginan. Sudah masa muda ini kupuas-puaskan dalam perkara maksiat. Nanti di masa tua, aku akan mengerjakan amalan saleh, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, bertaubat, menangis, meminta ampunan kepada Allah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Tidak ada jaminan, wahai saudaraku. Tidak, kematian yang dia tidak tahu kapan datangnya, di mana beradanya. Dan tidak pula ada jaminan kalau dia di masa tua sampai dia mau melakukan ibadah. Tidak ada jaminan. Coba tanya kepada mereka. Mereka yang di masa tuanya tetap melakukan maksiat, tetap hobi untuk mengumpulkan atau tamak dengan mengumpulkan harta, tetap di masa tuanya dia melakukan perbuatan maksiat dengan zinanya. Sehingga banyak kita dapati pinggir-pinggir jalan itu, penjajah, penjual obat kuat. Untuk siapa? Untuk mereka yang sudah tua tapi masih memiliki nafsu yang dia perturutkan. Allahu musta'an. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Dalam hadis ini Rasulullah katakan ada tiga jenis manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak mengajaknya berbicara,
Allah tidak ajak dia berbicara. Allah abaikan dia. Wala yuzakkihim. Allah tidak ampuni, tidak bersihkan dia dari dosa-dosanya. Padahal Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Allah tidak lakukan itu kepadanya. Wala yanzuru ilaihim. Allah juga tidak melihatnya. Tak Allah lihat dia, tak Allah pandang dia. Ya, bayangkan saja. Kita menghadiri suatu pertemuan sama orang pembesar, kita katakanlah presiden atau pejabat-pejabat gitu ya. Kita diundang, datang kita di situ, tapi kita sama sekali enggak diopeni, enggak dipedulikan, enggak dipandang bahkan, enggak diajak bicara, maka kita akan terasa sama kita. Terasa seperti diasingkan. Walahum adzabun adzim. Dan baginya, bagi orang ini azab yang pedih yang menunggunya. Allahumma musta'an. Tiga orang, tiga jenis manusia yang diancam kepadanya, Allah tidak mau berbicara dengannya. Allah tidak mensucikannya, tidak membersihkan, tidak menghapus dosanya. Allah bahkan tidak melihatnya, dan baginya azab yang pedih. Kurang apa? Empat perkara ini sudah cukup kiranya menyiksa diri kita. Siapa yang mendapatkan ancaman yang begitu amat berat ini? Yang diancamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Mereka adalah yang pertama syekhun janin. Orang tua yang sudah sampai waktu tuanya. Pada asalnya dia sudah tidak berdaya lagi. Tapi dia berzina. Wa malikun kadzab. Seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur, seorang pejabat tinggi yang memiliki jabatan. Kadzab. Dia berdusta kepada rakyat, berdusta kepada bawahannya. Berdusta kepada orang yang dia pimpin. Wa a'ilun mustakbirun. Dan orang miskin yang dia sombong. Tiga jenis manusia ini. Insyaallah kita akan terangkan tiga ini setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua Nu'min Sa'ah, yang kita mengangkat judul atau tema jangan sampai tergelincir di usia senja. Ya, nasihat ini tentunya bukan hanya untuk mereka, para orang tua kita. Orang-orang yang mungkin usianya sudah memasuki usia senja. Tapi lebih lagi buat kita yang mungkin masih berada di 40 tahun ke bawah. Karena batasannya menurut ulama-ulama kita, batasan seorang itu dia masih dikatakan pemuda dan dia sudah masuk usia tua adalah 40 tahun. Maka ada istilah misteri 40 tahun. Hatta asudda balugh 40 sana. Sampai mereka mencapai batas 40 tahun. Maka buat kita semua harus memperhatikan perkara yang satu ini. Nasihat ini untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Bukan hanya buat yang sudah masuk usia senja, tapi juga untuk yang masih muda, yang mungkin dia masih berhayal sebagaimana kita katakan di awal tadi. Berangan-angan, berandai-andai. Dia katakan nanti. Ini adalah di antara talbis iblis. Setan membuat kita terlena, kemudian kita terus disibuk, bahkan dilalaikan dalam perkara yang kiranya menguntungkan kita untuk dunia dan akhir kita lebih lagi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Kita tadi membahas hadis tentang tiga jenis manusia yang dikatakan di sana Allah
tidak mau berbicara dengannya. Allah tidak membersihkan kesalahan-kesalahannya, dosanya, tidak mengampuninya. Allah tidak melihat padanya, tidak memandangnya. Wala yanzuru ilaihi. Dan yang terakhir, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Nah, ketiga jenis manusia ini, yang pertama itu, nah ini yang menjadi syawahid kita, yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu syekhun zanin. Syekhun ini pada asalnya kalau dalam bahasa Arab, syekh itu diperuntukkan untuk orang yang sudah tua. Artinya dia sudah berusia 40 ke atas. Kalau di negara kita mungkin pada umumnya syekh ini diartikan ketika seseorang itu dia dihormati, seorang itu dia orang yang banyak ilmunya dan lain sebagainya. Tapi pada asalnya syekh ini adalah sebutan untuk orang yang lebih tua. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan di sini dikatakan syekhun janin. Seorang syekh, seorang orang yang sudah tua, dia tetap masih berzina. Kenapa? Ada apa? Kenapa Allah membenci orang ini? Bukan berarti orang yang muda itu enggak apa-apa dia berzina, enggak. Tapi ini maksudnya dia sudahlah tua, pada asalnya dia tidak lagi mampu untuk menyalurkan hasratnya, keinginan nafsunya sebagaimana di waktu dia muda. Tapi dia masih paksakan. Dia masih lakukan. Dia berusaha keras untuk melampiaskan nafsunya. Yang mungkin dia membayar wanita panggilan. Kemudian dia memakai obat-obatan yang membantu dia untuk bisa lebih kuat dalam menyalurkan hasratnya. Nah, ini artinya apa? Fasilitas, kemampuan yang dia miliki di masa muda, dia nggak lagi miliki di masa tua. Tapi dia masih paksakan. Artinya seharusnya itu sudah menjadi peringatan untuknya. Sudah menjadi sesuatu yang membatasi dia untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Tapi dia tetap lakukan. Maka Allah benci. Seseorang yang seharusnya di masa tuanya, dia harus disibukkan untuk mengumpulkan amal-amal solehnya. Mengerjakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Menutupi kesalahan-kesalahannya, lubang-lubang yang dulu dia buat di masa mudanya. Baik itu puasanya, baik itu sholat-sholat wajibnya. Yang banyak dia tinggalkan di masa muda, dia lalaikan. Maka di masa tualah, masa dia untuk merajut, menambal lubang-lubang tersebut. Tapi dia tidak lakukan. Malah dia masih memperturutkan hawa nafsunya. Dan ini diantara tanda Allah hukum dia. Ya, Allah hukum. Ada karena orang-orang yang Allah masih tahan. Ada istilah istidrat. Allah masih tahan hukuman untuk dia. Di masa mudanya Allah tidak langsung berikan. Dan Allah memberikan di masa tuanya. Lewat apa? Lewat Allah terus lalaikan dia dalam perbuatan buruknya. Ada orang-orang seperti itu. Maka ketika seorang badui datang menjumpai Rasulullah, yang bertanya, ya Rasulullah, man, siapa orang yang husnul khuluq? Siapa orang yang paling baik hidupnya? Paling bagus dia? Maka Rasulullah mengatakan, man tala, siapa yang panjang umurnya? Wa hasunal khuluquhu, wa hasunal amalu. Orang yang dia sampai tua hidupnya, tapi banyak atau baik amalannya. Ini orang yang baik. Sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya, tapi buruk perangainya, buruk amalnya, buruk akhlaknya. Allahu Akbar. Maka ada larangan. Kita meminta panjang umur, tapi tidak disertai dengan keberkahan, tidak disertai dengan kebaikan. Karena bisa jadi kita menjadi orang yang terbaik, atau bisa jadi kita menjadi orang yang terburuk. Ketika apa? Amalan yang kita miliki di masa tua bukan amalan yang baik.
Maka coba pertimbangkan kaum muslimin. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjut di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga di Nu'min Sa'ah, yang kita membahas jangan sampai tergelincir di usia tuamu atau di usia senjamu. Kenapa pentingnya kalimat ini? Ya, ini sebagai warning untuk kita. Warning itu peringatan. Apa misteri di balik 40 tahun? Misteri yang terdapat di sana adalah orang yang ketika dia melewati proses waktu masa usianya di 40 tahun, lihat bagaimana setelahnya. Kalau setelahnya dia selalu dalam kebaikan, maka insya Allah dia akan terus dalam kebaikan. Tapi kalau setelahnya dia malah cenderung kepada perbuatan buruk, maka berat, susah, sulit diharapkan dia sampai akhirnya menjadi yang baik. Tapi bisa, masih mungkin. Tapi sulit, sukar. Karena apa? Ibaratnya kayu, dia sudah terlanjur bengkok. Karena penempaannya sudah bengkok. Maka ketika untuk diluruskan, susah, sulit untuk dilakukan. Maka kembali kepada kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan kita, maka itu yang akan terbawa nantinya. Kalau di masa mudanya, dia selalu memakmurkan masjid, menjaga sholat yang 5 waktu. Dia selalu melakukan puasa-puasa, bahkan puasa sunnah. Rajin mengerjakannya. Dia rajin untuk berinfak, bersedekah, membantu orang yang kesusahan, kesulitan. Maka untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini di masa tuanya, di masa sulitnya, dia gampang melakukannya. Mudah, karena dia terbiasa. Bahkan dia akan merasa ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang gak sempurna ketika dia tidak lakukan. Tapi sebaliknya, kalau di masa mudanya, dia selalu cenderung melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kiranya mendatangkan murkanya Allah, maka untuk dia bisa berubah, membangun karakter baiknya, itu sulit. Sebagaimana coba tanya orang-orang yang biasa merokok, yang biasa dia menghisap rokok, coba minta dia untuk berhenti. Apa dia katakan? Berat, susah, sulit. Ketika dia sudah sampai kepada tingkatan perokok yang sangat-sangat aktif, artinya dia perokok berat, maka untuk dia meninggalkan itu berat, sulit untuk dia, susah. Kenapa? Udah kebiasaan. Bahkan tubuhnya itu sudah merespon, itu adalah bagian darinya, kebutuhannya, sebagaimana kebutuhan kita makan dan minum, sampai seperti itu. Begitu pula dalam hal kebaikan. Orang yang terbiasa dia sholat malam, ketika gak bangun dia merasa bersalah. Orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib, ketika dia tidak lakukan, dia akan merasa kehilangan, ada yang kurang. Orang yang sudah biasa untuk bersedekah setiap harinya atau minimal setiap hari Jumat, dia selalu sisihkan hartanya. Kemudian tiba-tiba dia tidak melakukannya, dia akan merasa ada yang hilang dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa melakukan keburukan, dia akan terus melakukan keburukan tersebut. Dan ketika dihentikan, dia akan merasa kecarian. Maka tinggal Anda pilih, Anda lihat, Anda berada di mana, posisi apa yang Anda miliki saat ini. Apakah orang yang memang bergantungan, betul-betul dia membutuhkan perbuatan yang baik, atau sebalik, apalagi di usia tua. Coba koreksi. Selagi Anda masih memiliki kesempatan, wahai saudara, selagi Anda masih diberikan waktu oleh Allah, belum terlambat.
Coba benahi satu persatu dari kekurangan, kelemahan yang Anda miliki. Coba introspeksi diri. Berapa usia yang telah Anda miliki? Kalaulah sudah di atas 40 tahun, maka berhati-hati. Apalagi sudah masuk ke usia 60 tahun sampai 70 tahun, maka apa kata Rasulullah? Akmar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang melebihinya hanya sedikit. Hanya sedikit, Rasulullah katakan. Artinya apa? Ini adalah batas yang kita harus betul-betul warning. 60 sampai 70 itu adalah waktu di mana banyak dari umatnya Rasulullah meninggal dunia. Karena itu dia. Namun bukan berarti usia di bawah 60 tahun bebas melakukan segala sesuatunya dan tidak takut dengan kematian. Tidak. Karena kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal lagi kita berusaha. Kita mau mati bagaimana? Kalau kita biasakan perbuatan baik, insya Allah baik yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita biasakan dengan perbuatan buruk, maka kita akan merugi. Kita akan menyesali. Kita akan menangis bahkan dengan air mata darah. Tangisan yang kiranya tidak ada lagi fungsinya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang menangis dengan air mata darah di neraka. Meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Wahai Allah, wahai Tuhan kami. Berikan kami kesempatan. Berikan kami kesempatan walaupun hanya sebentar, sesaat. Untuk bisa kembali ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk melihat hartanya yang dia banyak dia tinggalkan? Yang sekarang sudah diperebutkan oleh keturunannya, ahli warisnya. Atau untuk melihat istri, tanah, dan jabatannya? Tidak. Li'amal soleh. Untuk beramal soleh. Maka sebelum itu terjadi, wahai saudaraku, mari kita perbaiki diri kita. Benahi, ingatlah waktu sudah dekat. Jangan sampai menjadi orang yang tergelincir di usia senjanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.